Sekarang ini akhir Oktober, pertengahan musim gugur. Matahari masih bersinar, tapi hawa sudah turun, sudah dingin. Pohon-pohon sudah mulai berubah warna, bahkan mulai berguguran. Nah ini pohon jeruk purutku ikut-ikutan lagi gugur daunnya. Waduh, bisa habis nih. Maka diselamatkan, dimasukkan ke dalam rumah. Untuk masuk rumah harus dibuatkan tatakan supaya potnya tidak kena lantai dan tidak menjadi lembab. Berarti harus cari papan untuk dibikin rak seperti ini. Demi jeruk purut, tanaman langka. Jadi harus ke Home Depot untuk mencari papan bahan rak. Tidak jauh sih Home Depot, ya sekitar 10 menit dari rumah. Jeruk purut di sini tanaman langka dan mahal lagi. Daunnya itu selembar 10 sen. Jadi 10 lembar 1 dolar. Mahal kan? Cuacanya cerah, tapi jalanan sepi. Ini orang-orang pada kemana ya? Oke, 10 menit kita sampailah di Home Depot. Home Depot itu tempat bahan bangunan. Apa saja ada di sini? Di samping bahan-bahan bangunan, mereka juga menyewakan peralatan. Apa saja peralatan untuk proyek? Ini salah satu yang dekat rumah nih, 10 menit. Harus pakai masker. Waduh, lupa bawa masker. Tapi ada ini, disediakan di sini. Ambil aja. Ini Oktober, tapi ini pohon-pohon Natal udah mulai dipajang. Nah, ini Santa Claus lagi. Ngapain ini Oktober loh, Pak? Masih jauh. Butuh kayu atau papan atau board. Tempatnya ada di bagian kayu atau lumber. Lumber itu dia di ujung lumber. Bagian lumber. Satu gang ini cuma kayu doang. Berbagai jenis kayu, berbagai ukuran. Sudah jadi, tinggal pakai. Aku membutuhkan board atau papan atau biasa disebut common board. Itu common board itu paling murah. Tidak terlalu spesial common board. Nah, ini dia common board. Berapa nih? $9.58 selembar. Tapi ini enggak panjang dan terlalu lebar, 10 inch. Coba cari lagi yang kekecilan. Ini bukan, ini masih lebar juga ini. Nah ini dia nih, ini dia common board juga, $11.86. Panjangnya 10 feet. 10 feet berarti 3 meter. Wah, nggak masuk mobil. Tapi nggak apa-apa. Suruh potong dulu. Karena di sini menyediakan juga servis memotong. Kita kasih ukurannya,
mereka potong sesuai ukuran. Aku nggak perlu ukuran, pokoknya minta dijadiin dua aja, potong di tengah. Oke, ini tempat servis memotong. Kelihatannya petugasnya sedang melayani pelanggan ya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, mereka selesai. Ya, aku cuma potong tengah. Jadi 10 feet dipotong jadi 5 feet. Oke, Mas. Minta dipotong jadi 2 saja. Jadi 2 potong masing-masing 5 feet. Atau 1,5 meter. Setelah diukur sama emasnya, saya jangan salah potong, Mas. Oke. Udah selesai. Jadilah 2 potong ukuran 5 feet. Tinggal ke kasir. Thank you, Mas. Ini dia kasirnya ibu-ibu. Ibu-ibu di scan. Loh, kenapa, Bu? Susah ya? Nggak mau di scan. Aduh, kenapa nih? Ya, situ nggak ada, Bu. Itu kan bekas potongan. Aduh, pasang nomor. Bu, ini bukan 2 lembar ya. Selembar dipotong jadi 2 tadi. Tidak bisa di-scan, jadi dimasukkan nomornya. Tulisannya kecil lagi. Oke, 1 lembar $11.86. Dapat ya, Bu. Oke. Kita masukin kartu. Proof. Nunggu receipt-nya. Oke, thank you, ma'am. Kita menuju ke mobil. Aduh, ini mobil parkiran penuh. Ini orang-orang pada bikin proyek semua kelihatannya. Mumpung belum musim dingin. Kalau udah musim dingin, nggak ada yang bikin-bikin. Demi jeruk purut ini. Oke, kita pulang. Sampai deh di rumah. Kita bikin raknya dari kayu yang sudah kita beli tadi. Ini kayunya. Keluarin. Terus kita kerjakan. Kita bikin dulu ukuran atasnya. Terus kita potong bareng berdua, maksudnya 2 lembar sekaligus.
supaya sama panjangnya. Habis itu kita bikin kakinya, juga kita potong sekaligus 2 lembar. Habis itu kita bikin ini penguatnya, juga kita potong untuk 2 biji. Udah tinggal digabung-gabung, di skrup. Dibor dulu, dikasih jalan, baru skrup dipasang. Oke, udah jadi udah kakinya. Tinggal dipasang papan di atas, yang di atasnya 2 lembar 4 sekrup. 4 sekrup sebelah kiri, 4 sekrup sebelah kanan. Udah gitu aja udah jadi. Selamatlah jeruk purutku. Ya, sudah jadi. Udah, tinggal ditaruh jeruknya. Begitulah raknya jadi, jeruk purut ditaruh. Selamat jeruk purut dari musim dingin. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan like.